Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih dimanapun Anda berada, saat ini di pastoran masing-masing Romo memiliki program mengurangi nasi. Romo Suwaji mengurangi nasi dengan cara hanya makan sekitar 3 sendok makan nasi di piringnya. Sebagai tambahan, dia makan kentang atau mbote rebus. Nah, saya juga ikut. Saya mengurangi nasi dengan cara makan nasi hanya pada pagi hari. Pada siang hari dan sore hari atau malam hari, saya makan sayur atau salad, diupayakan tanpa nasi. Nah, Romadi memiliki program mengurangi nasi secara kontekstual. Jadi ada konteksnya, ada situasi dan kondisinya, yaitu mengurangi nasi di magic chair dan memindahkannya ke dalam piringnya, kemudian menyantap sepuasnya. Ya jelas konteksnya, di magic chair itu ada banyak nasi karena saya dan Romawaji tidak banyak memakannya. Sebuah tindakan yang bijaksana. Apakah ini bentuk berpuasa? Tidak, ini hanya bentuk diet atau pola makan. Nah, saudara yang terkasih, orang Yahudi berpuasa sekali dalam setahun, yaitu pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Kelompok Farisi berpuasa 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi puasa Senin Kamis itu pada awalnya itu rupanya tradisi Farisi. Nah, murid-murid Yohanes berpuasa seperti guru mereka, sebab Yohanes Pembaptis hidup dalam cara hidup asketik, yaitu hidup yang dijalani dengan puasa dan pantang sebagai tanda pertobatan. Namun Yesus tidak menuntut para murid berpuasa selagi mereka masih bersama Yesus. Baru kemudian saat Yesus kembali kepada Bapa, murid-murid Yesus, kita semua mulai berpuasa.
Nah, di sini Yesus sedang mengajarkan cara hidup beriman yang baru. Yesus hendak membawa pembaharuan dalam hidup beriman kepada Tuhan, dan salah satunya berkenaan dengan puasa. Para murid Yesus atau kita orang-orang Katolik adalah, bagi kita orang-orang Katolik atau para pengikut Kristus, puasa adalah bagian dari hidup doa. Sekali lagi, puasa bagi kita adalah bagian dari hidup doa. Dan menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Pelayanan Liturgi Kepausan tanggal 14 Desember 2001, dicatat di dalamnya bahwa puasa erat kaitannya dengan doa. Puasa memperkuat keutamaan, menginspirasi belas kasih, memohonkan bantuan ilahi, dan membimbing pada pertobatan sejati. Tradisi Gereja Katolik dari awal selalu memadukan puasa dengan tindakan amal untuk orang miskin. Karena itu juga Santo Agustinus pernah menulis, "Apakah kamu ingin doa-doamu sampai kepada Tuhan? Berilah doamu dua sayap. Satu sayap adalah puasa, dan sayap lainnya adalah amal kasih." Demikian tulisan Santo Agustinus. Saudara yang terkasih, bagi Yesus, puasa adalah cara hidup menghadirkan Tuhan dan juga menghadirkan kebaikannya. Puasa bukanlah bentuk diet, bukanlah bentuk pola makan, dan juga bukan sekedar menjalankan hukum agama atau hukum kitab suci. Jadi cara hidup baru yang diajarkan Yesus adalah kita wajib menghadirkan kebaikan Tuhan, dan jika perlu dengan puasa, dalam artian kita tidak mengkonsumsi apa yang bisa kita nikmati, tetapi kita memberikannya supaya orang lain yang tidak pernah menikmati bisa menikmati dan merasakan Tuhan yang baik hati melalui tindakan kita. Dan inilah cara hidup yang baru, kain baru atau kantong kulit untuk anggur yang baru, yang perlu kita buat supaya kita bisa mengikuti Yesus Kristus yang membawa ajaran baru atau anggur baru. Amin. Mari berubah.